Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya Nur Halbisya. Dan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman kami berlibur di Villa Kayangan Bogor. Di sini villanya indah banget, pemandangannya bagus, terus banyak spot-spot untuk Instagramable gitu ya. Dan apa ya, suasananya sejuk, pokoknya buat healing cocok banget. Tapi sebelum menuju ke sini, kita harus melewati perjalanan yang cukup-cukup menantang, karena selain jalanannya itu ada yang gak bagus, bebatuan gitu ya, terus juga gak semuanya aspal, kanan kirinya juga masih pedesaan. Ada juga spot-spot 100 meter sebelum Villa Kayangan itu ada tanjakan yang cukup curam. Jadi betul-betul stamina kendaraan, stamina drivernya mesti bagus banget ya supaya bisa melewati semua itu. Dan kalau udah nyampe ya, kita juga nggak bakalan nyesel karena di sini pemandangannya indah banget, sejuk ya. View-nya itu gunung-gunung dan memang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa buat buat foto-foto tuh indah ya. Nah, ini kita udah mulai masuk. Untuk tiketnya di hari biasa untuk masuknya aja Rp35.000, tapi kalau di weekend jadi Rp40.000. Ini belum termasuk buat nginep dan permainan-permainan lainnya. Dan kalau buat apa ya, di situ ada ikan-ikan yang gigit-gigit gitu itu loh. Nah, itu gratis ya. Itu juga ada kolam berenang untuk anak, kolam berenang untuk dewasa. Dan ini ada apa tuh ya, perosotannya seru banget ya, asik. Nah, ini kondisi kamarnya, kebetulan kami nginepnya di kamar yang putri apa ya, saya lupa tuh ya, yang paling bawah gitu deh, putri dewi apa sih, nah ya, di nawang dewi. Nah, di sini kamar mandinya terpisah ya. Nah, ini ya cukup rapi, bersih ya. Aku salut ya sama Villa Kayangan, itu bersih banget, kamar mandinya bersih, airnya jernih, dan musola ada di mana-mana. Jadi kita nggak usah khawatir, musolanya ada di mana-mana. Terus ada TV ya, nggak ada, kalau yang aku ini nih nggak ada air panasnya ya. Nah, ini dia, menginap dapat dua wisata sekaligus ya, kita bisa nonton teater maupun mendapatkan permainan-permainan yang lainnya ya. Nah, kita buka sekarang lemarinya, isinya apa, ada anduk, saya biasa lah ya, etanol apa sih buat. Terus ada air mineral juga. Di sini juga nggak usah takut kelaparan ya teman-teman, karena kantin kafetarianya banyak, bisa kita beli macam-macam tuh ya. Telah mengikuti peraturan, baiknya memang kita mengikuti peraturan, handuknya jangan dibawa karena itu inventaris kantor ya, punyanya Villa Kayangan ya. Ini saya mau ngasih lihat perjalanannya menuju area-area yang lain ya. Di sini nggak cuma kolam berenang, ada spot-spot lain, ada kolam berenang busa, terus ada tempat-tempat yang lain ya buat foto-foto, bunga-bunga yang indah gitu ya. Pokoknya seru banget di sini sebenarnya, seharian nggak cukup karena luas sekali. Nah, ini saya mau ajak teman-teman ke tempat apa nih di sini. Ada petunjuk-petunjuknya segala sih, sebetulnya tinggal ikutin aja. Ada ini loh, ikan-ikan loh, yang apa, ikan yang makanin kaki kita itu loh, kotoran-kotoran atau sel kulit mati yang ada di kaki. Nah ya, nah, kita bisa berendam di sini, tapi aku gak ikutan karena aku kegelian. Tuh ya, orang-orang pada ikutan ya, ini juga nih anak-anak aku pada ikutan. Ini mah gratis ya teman-teman, siapa aja boleh gitu ya. Jadi ada dua spot ada di sini juga. Ini juga taman, tamannya kita bisa foto-foto, tamannya indah banget ya. Kemudian ada taman sakuranya, sakura artificial sih ya, tapi ya cukup indah lah, ditata dengan benar-benar. Iya betul, ya, pokoknya di sini indah banget ya. Nah, ini teman-teman anak aku lagi gigitin kakinya sama ikan-ikan, katanya nggak apa-apa mah, nggak kenapa-napa, tapi aku geli ya teman-teman, kayak begitu tuh ya, dia nggak ketahanan tuh, ketawa-ketawa sendiri. Lah, daripada aku kegelian dan memalukan keluarga, mendingan aku nggak usah ikutan tuh, dia nahan-nahan tuh. Oke. Ya, begitulah teman-teman, segitu aja. Jangan lupa kalau mau ke Villa Kayangan, disiapin kondisi mobilnya maupun kondisi fisik kita, karena ini tempatnya cukup jauh, jadinya kita harus punya fisik yang bagus buat bisa mengelilingi taman ini. Oke, sampai ketemu lagi. Jadi ya, salah satu spot yang lain ya, mudah-mudahan teman-teman bisa sempatkan ke sini. Sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum, sudah menyaksikan channel saya. Terima kasih.